teman-teman. Brolok, oh, rumah opa, oke. Okay. Ini kamar Kak Ros ini. Kita hancurin, teman-teman. Kita hancurin. Teman-temannya, teman-teman. Mukanya. Comel banget, teman-teman. Halo, teman-teman. Welcome to Game Smoke. Jangan lupa terawat di Game Upin Ipin. Krisya Mengkudang. Kali ini teman-teman kita akan bermain game yang sangat berbeda. Kenapa teman-teman? Karena ini adalah game Upin dan Ipin. Dimana saya sangat suka dengan game-game dengan film Upin Ipin teman-teman ya. Ini adalah salah satu film favorit Aji Gamesport. Jadi kalau ada gamenya auto dimainkan. Oke teman-teman, jadi langsung saja teman-teman kita coba gamenya. Apakah gamenya seru? Oh yeah, play. Yay. Oh, bahasa Malaysia, Inggris. Ah, saya pilih bahasa Malaysia lah. Sila tunggu. Oh. Oh, bagus sekali teman-teman lagunya. Copyright. Lebih bagus. Yo, Granny yo. Palanya buta. Giginya opong. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Kita coba Upin dan Ipin Kris Siamang Tunggal. The game mula. Oh, ini ada pilihannya teman-teman. Oh, berarti ini sistemnya kayaknya mainnya petualangan ya. Karena ada sistem save kayak gini ya. Checkpoint. Pilih baba. Checkpoint prolog. Oh, Upin dan Ipin, inilah dia. Mohon maaf teman-teman kalau seandainya saya tidak terlalu bisa bahasa Malaysia Melayu ya teman-teman. Tujuh petala bumi gerun akannya. Aduh, saya bingung. Keris sakti merungkai rahasia. Oh, ada rahasianya teman-teman. Bagi teman-teman yang Malaysia boleh terjemahkan ya. Hilang di dunia tiada jejaknya. Oh, menghilang teman-teman. Oke. Kurun demi kurun silih berganti. Perlahan ya teman-temannya berganti teman. Sehingga ia ditemui kini. Oh, akhirnya ditemukan. Oke. Kris sakti ini kayaknya teman-teman. Kris sakti siamang apa tadi lupa saya. Pada zaman dahulu di suatu tempat yang jauh. Terdapat sebuah kerajaan bernama Idraloka. Aman dan makmur. Diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Raja Idrasakati. Apa tadi lupa saya. Beliau memerintah dengan adil dan benar. Ceritanya menarik teman-teman. Tetapi di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Kejahatan pasti akan datang. Seneng banget ya kalau ada kejahatan ya. Mereka datang dengan pantas dan kejam. Raja bersiong dan tertanda. Aduh, cepat banget. Dia menceroboh istana. Kayaknya mengacau istana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jahat teman-teman. Demi menyelamatkan kerajaan. Pakai kulit. Raja Interaksi cuma membangkitkan kekuatan Kris. Tapi nasib tidak menyebelahinya. Krisnya dikasih jeruk kunci teman-teman. Dia berlawan habis-habisan. Oke. Tapi Raja Bersiong tetap menewaskannya. Raja Bersiong itu apa sih? Ada mahkotanya. Diambil alih teman-teman oleh yang jahat dan merampas mahkota Idraloka. Jelek sekali ya. Yang namanya orang jahat pasti dibuat jelek. Apabila semua seakan kehilangan, Kris bangkit berkilau dengan megah. Artinya apa saya tidak paham. Ia hilang dari istana. Kedemukannya tuh bersyukur dan meninggalkan paru terbakar pada wajah Raja Bersiong. Krisnya pergi kayaknya teman-teman. Wow, tidak dilihat. Apa maksudnya tidak dilihat? Dan tidak didengar lagi. Kisah si Krisnya teman-teman. Terus, tertutup teman-teman. Kita harus mencari Kris itu kah? Demi menyelamatkan raja yang asli.
teman-teman, lihat teman-teman. Beronok, oh, rumah opa, oke. Wah, opa, seronoknya cerita tuh, cerita lagi lah. Upin, oke, nice tuh, bagus tuh. Oke, terus cerita opahnya ternyata teman. Betul. Ceritalah opa, ceritalah. Mirip ya sama saya ya. Oke, lanjut teman. Kak Ros sudah pergi ke mes bilik tuh bersepah-sepah. Pergilah ke mes bilik tuh dulu. baik opa. Oke, teman-teman, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Di sini. Bisa gerak teman-teman. Oh my god, game kayak gini kenapa enggak dari dulu saya mainkan? Oke, okay, A sama B. Oh, loncat teman-teman. Oke, okay, B loncat. A tidak tahu teman-teman ngapain. Oke lah, kita setting-setting dulu teman-teman ya. Ini enggak ada musik, rasanya agak aneh ya teman-temannya. Apakah bisa pakai musik saja nih? Tidak apa-apa lah, copyright ya. Saya suka lagu ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Kita disuruh ngapain tadi teman? Beres-beres ya. Oke, kayak gini teman. Karus. Karus. Nice. Oke, kita kemana? Ini sini kah kamarnya? Benar tuh teman. Oke, kita is bersepahnya. Padahal dia sendiri yang ngotorin. Baiklah, kita kemas teman-teman. Oke, kita beres-beres teman. Sudah bersih, mantap. Oke, kamu jumpa bandana, pergi berunjuk kepada opa. Oke, dapat opa kita. Dapat opa. Dapat bandana teman-teman. ikat kepala Konoha yang kemarin saya pakai ya. Mana ya saya hilang kayaknya. Oke lah, langsung teman-teman. Kasurnya teman-teman, lihat ada kodok. Mirip sama seperti kasur saya ya. Oke. Kita saya mau explore dulu teman-teman rumah Upin Ipin ini, seru ini. Di kamar siapa nih? Kamar opa kah? Oh my god, ini kamar siapa nih? Nggak bisa masuk. Bilik ini senantiasa kunci. Oh, ini kamar orang tuanya. Kalau salah, siapalah yang ada dalam kuncinya? Iya, kamar orang tuanya itu kalau nggak salah. Ini kamar Kak Ros ini. Kita hancurin teman-teman, kita hancurin. Tidak boleh ya. Jahat banget. Lurus saja dapur teman-teman. Setahu saya ini dapur. Dapur teman-teman. Mantap ini. Keren teman-teman. Sebelah sini keluar ini teman-teman. Oh my god. Oke, okay, let's go Upin, kita ke tempat opa ya. Kau udah kejam. Oh, Kak Ros ini jahat sekali ya. Ya kak. Oke, okay. Lupa pula nak beritahu Tok dalam telepon tadi. Nak minta korang tolong dia ke master. Oh. Yes, Tor. Atau ada macam-macam barang. Macam-macam barang. Apa-apa je lah. Lepas siap, balik terus ingat ya. Okey, Kak Ros. Kita ke tempat Dato Dalang, teman-teman. Mana tu Dato Dalang? Lupa saya. Ini opa dulu aja ngomong. Upin, Ipin. Oh, nak dengar cerita lagi. Which your story you like to hear? Oh, cerita mana yang ingin kita dengar, teman-teman? Oh, bisa diklik ini kalung ini? Oh, bandana yang... cerita lagi tuh teman. Jadi kalau misalnya kita dapat item, kita bisa didongengin oleh opa teman-teman. Mak jenih adalah seorang anak yatim piatu dan hidup sebatang kara. Oke, okay. Yang serius teman-temannya, saya mau mendongeng ini ya, mau bobok silahkan ya, siap-siap ya. Suatu hari dia memanjat pohon kelapa dan mendapat ada kebaca. Mak jenih mulai berangan-angan telur ayam dieram menjadi ayam. Oh, dapat telur ya. Dari ayam menjadi kambing dan dari kambing menjadi lembu dan seterusnya menjadi kaya raya. Mak jenih mulai berangan-angan berkahwin dengan anak raja. Angan-angan Mak jenih tinggi setinggi pokok kelapa yang dipanjatnya. Jatuh dia. Akhirnya dia terjatuh dari pokok itu ya. Pohon itu maksudnya teman-teman. Oh my god, terus apa nih? Habis ya?
Ah, nggak seru sekali ini. Wah, aduh, wah salah opa. Ceritanya senanggung sekali opa. Jangan kayak gitulah opa. Oh, nak dengar cerita lagi? Oh, tak bisa teman-teman. Kita harus kumpulin item-item ini. Kayaknya baru bisa kelanjutan cerita dari Wak Jeni, teman-teman. Tapi cerita utama kita ni yang Kris Sakti tadi, teman-teman ya. Kak Rus, Upin, Ipin dah jumpa Tok Dalang ke? Belum Kak Rus, sabarlah. Eh, hey, Ipin, let's go Ipin. Aduh, Ipinnya nggak gerak, teman-teman. Saya tidak tahu kenapa. Oke. Okay. Kita keluar tuh teman, ke rumah Dato' Alang. Mana selipar aku? Oh, selipar tu apa tu? Sendal kah? Upin, tengok itu. Oh, rainbow teman. Rainbow, rainbow pakai selipar kau. Rainbow. Balik lagi selipar aku. Oh my god, seru teman. Okay, terus 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 terus. Oh, kita disuruh kejar rainbow ke kampung durian runtuh, tangkap ayam tuh. Okay, teman-teman. Rainbow nih, kenapa lah suka ambil selipar aku? Mesti sebab bau macam ayam. Bau macam ayam. Katak, teman-teman. Okay. Is kau nih, jom tangkap dia. Oh, ayo tangkap dia, teman-teman. Okay. Okay, kita cari rainbow, teman-teman. Rainbow, di mana kamu rainbow? Saya mau ambil sendal jepit saya nih. Aduh, rainbow ini ribet, ribet buat ganggu saja, ngerepotin saja maksudnya ya. Mana tuh teman, tak ada rainbow di sini. Ipin, bantulah Ipin, kamu ini noleh-noleh saja situ, tidak ada kerjaan. Di mana tuh teman rainbownya tuh teman? Di atas ini nggak ada pohon pisang nih teman. Aduh, rumah Wak Granny, Wak Granny mu, rumah opah luas juga ya. Opah ini orang kaya nih. Mana tuh teman? Tak ada sini rainbow, di mana kamu rainbow? Ini apa ini teman? Kamu jumpa bawang, pergi tunjuk kepada opa. Lanjut cerita. Cerita apa tadi Jeni? Dah tahulah saya, lupa saya cerita yang tadi ya. Okey, kita cari rainbow dulu teman. Ini sendal kita. itukah? Itu dia. Okey. Cepat, nanti dia lari. Okey, jangan kau rainbow. Okey, kejar rainbow. Okey, rainbow. Ambil. Lari dia tuh. Kurang asam. Kemana dia? Mana kamu rainbow? Aduh, rainbow kemana tuh teman? Kesini kah rainbownya? Saya tidak tahu tuh teman. Mungkinkah? Ipinnya kok banyak sekali, tadi ada di atas, sekarang ada di bawah. Hey Upin, nak pergi kemana tuh? Aduh, saya mau cari rainbow lah. Aduh, tidak bisa ya? Oh, nggak bisa tuh teman. Hey Upin, nak pergi kemana tuh? Iya, saya tahu lah. Aduh, rainbow berarti bukan di sini tuh teman. Di sini kah rainbow? Rainbow, aduh, pusing saya, habis suara saya teriak rainbow terus dari tadi, nggak temu-temu nih rainbow di mana? Okay, mana rainbownya? Saya tidak kelihatan ini rainbow. Di sini nggak ada teman-teman. Oh, di sini kah? Rainbow sembunyi di situ, kurang asem dari tadi saya cari, kurang asem. Okay, lari ke atas ya teman-teman. Okay, harus teliti, ternyata rainbow bisa sembunyi di semak-semak teman-teman. Aduh, ini buntu sudah teman-teman. Ipin, di mana Ipin? Alah, dah lepas lah, cepatlah cari dia. Siap Ipin, kamu ini tidak bantu ya, malah suruh-suruh saja. 2 hours later. Mungkinkah ke arah sini? Saya tidak tahu teman-teman. Ke sini ternyata, ya ampun, dari tadi saya muter-muter. Kesana ternyata, aduh. Oke, Ipin, kamu ini nggak ada kerjaan kamu. Wah, lajunya rainbow. Oke, ngebut sekali maksudnya ya. Lajunya rainbow. Mana agaknya dia menyorok. Apa tuh menyorok? Saya tidak tahu teman-teman. Teman-teman yang dari Malaysia boleh komen ya, saya tidak tahu menyorok itu apa. Oke, ini wah lajunya rainbow agak menyorok dia. Aduh, di mana nih rainbow nih, kurang asem dah. Mungkin keluar sini kah dia? Oke, Upin, kau nak pergi mana tuh? Cari rainbow lah. Kau boleh keluar dari map teman-teman. Harus cari sekitar sini kayaknya nih rainbow ya. Ada jalan teman-teman di sini. Apa pula ini? Kamu jumpa batu pisang. Batu pisang. Pergi tunjuk kepada opa. Nantilah opa ya, saya cari sendal saya. Ini apa nih? Teman-temannya teman-teman. Upin, tengok kawan-kawan semua dekat situ. Aduh, saya pengen temu Jargit lah. Tidak cari sendalnya teman-teman, malah pergi ke teman-temannya. Ya ampun, ini Upin Ipin jahat sekali. Jahat nakal sekali ya. Oke, halo Ehsan. Hai kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin,
dipikir gitu. Orang tuh gak pikir nak mainan. Nak main. Jom, kita main kejar-kejar. Fiji. Susanti. Ah, Indonesia, teman. Main masak-masak yuk. Oke. Okay. Lanjut, teman-teman. Ini, teman-teman. Mail ya. kita tengah cari Rembo. Dia main sorok-sorok. ini siapa nih? Meme. Sorok-sorok. Saya suka. Mirip banget ya. Jadi kamu semua mesti tak cepat cari saya. Saya hebat main sorok-sorok. Oke, Upin. Kau cari esalan suaranya Isan gimana ya? Oke, Upin. Kamu kena cari dulu. Takkan benang punya. Oke. Boleh. Jumpa, Jom. Oke, Jom cepat. Maksudnya, aduh, ngomong apa mereka? Oke, kita disuruh main, teman-teman. Main. Enggak. Om main cepat-cepat. Main sorok-sorok, Jom cari mereka semua. Ya ampun, main peta umpet, teman-teman. Rupanya sorok-sorok ya. Oke, cara bermain. Main sorok-sorok. Guna kayu ria untuk gerakan Upin mencari kawan-kawan. Tekan A bila jumpa mereka. Oke. Oh, main sorok-sorok, teman-teman. Oke. Satu ini maksudnya. Oh, cari. Aduh, mah bukannya cari Rembo nih. Malah main sorok-sorok. Parah nih. Siapa itu? Ini Mak Eli nih pasti ini. Ayo, awak jumpa saya. Siapa nih teman-teman? Tekan A, oke. Ah, Meme. Meme ya, dapat kamu Meme. Oke, yang lain. Tuh, cari. Sebelah sini. Ah, bawah. Kosong teman-teman, buntu aja nih. Pasti sekitar sini. Mana ya kamu ya? Ayo keluar. Ada jembatan teman-teman. Nggak bisa. Nggak boleh main lewat dari jembatan. Nanti kecebur. Itu curang namanya. Oke, sekitar sini pasti. Fizi nih suaranya ya. Hey Fizi, kamu. Hey Fizi, mana ini dekat-dekat. Alah, jumpa pun. Kepalanya kelihatan teman-teman. Oke, kan Fizi kan teman-teman. Oke, ini siapa nih? Bukan. Itu jantung pisang. Ini siapa pula nih? Ini Esan kah? Dapat juga. Oke, siapa tuh? Esan teman-teman. Oke. Ini yang susah dicari nih. Pasti si Mail ini. Ini Jarji teman-teman. Bobolos. Hebat kamu. Jarji kamu ketangkap ya. Tinggal Mail teman-teman. Mail ini rada-rada curang ini pasti. Mana ini Mail? Kita cari dulu. Ini. Bukan ini. Susanti. Seronok main. Mari main lagi. Iya, Susanti. Ini. Nggak ngomong dia. Tak anywhere to process. Berjaya. Seronoknya. Rembo itu. Upin itu dia. Oke. Jumpa di rumah Tok Dalang nanti ya. Oke, dadah. Masuk kandang. Dia masuk dalam reban tuh. Cepat. Oke. Dia masuk kandang tuh, teman. Oke, kita tangkap itu sendal kita di dia. Upin. Aku rasa tak sedap hati lah. Banyak ayam itu pasti itu, teman. Oke. Apa yang terjadi, teman? Angsa mengganas. Lari Upin Ipin. Lari dari angsa. Guna kayu ria untuk mengelak alangan. Tekan butang B untuk lompat. Maksudnya apa? Dan jangan biar angsa tangkap kamu. Oke. Lari kita harus, teman. Gimana caranya dia? Mukanya. Comel banget, teman-teman. Oke. Lari, teman. Oke. Kita kasih pasir untuk loncat, teman-teman. Oke. Aduh. Ya, jatuh. Gagal, teman. Tekan untuk maju. Let's go. Loncat. Oke. Loncat. Oke, loncat. Salah jalan. Ya ampun. Kurang darah kita, teman-teman. Oke. Oh my god, angsanya banyak sekali, teman-teman. Oh my god. Oke, lari. Finish. Nice. Terus berjaya. Kayak gini aja senang mereka ya.
kurang ajar ya, namanya juga masih bocah. Fuh, nasib baik Ipin. Oh, Rainbow pakai sandal itu. Tengok tuh. Okay. Kita akan tangkap Rainbow, teman-teman. Ah, jangan harap kau dapat lari kali ini, Rainbow. Kita kejar. Okay. Ah, kejar, teman-teman. Ah, ini Rainbow-nya kelihatan, teman-teman. Babak terakhir Rainbow. Tangkap ayam itu. Let's go. Kita lari saja, teman-teman. Saya tidak baca tadi. Bagi balik selipar aku. Apa kau cakap? Ya, saya tidak baca tadi. Tangkap dia, Upin. Let's go. Aduh. Kurang asap dia ke situ. Okay. Aduh. Sembunyi di mana dia, teman-teman? Nggak bisa lewat kita ke sana, teman-teman. Kurang asap. Ini. Ah, tangkap kau, Rainbow. Aduh. Berjaya. Capeklah saya cari Rainbow. Okay, tap anywhere to proses. Rainbow. Pakai sandal. Ayam pakai sandal. Dapat, kenapalah kau suka curi selipar aku, Rainbow? Melawat Rainbow-nya, teman-teman. Okay. Ah, pintu buka. Terus, apa ni? Apa yang terjadi, teman-teman? Rainbow masuk mana tu? Oh, Rainbow masuk dalam situ, teman-teman. Bilik store Tok Dalang. Bunyi apa tu? Oh, di dalam ini pasti ada sesuatu. Upin, kau dengar tak bunyi tu? Okay. Dengar. Apa, Upin? Bunyi macam dari store Datuk Alang. Tom jingok. Jom jingok. Oh, seram sekali, teman-teman, bunyinya. Okey, teman-teman, langsung saja kita masuk, teman-teman, ke dalam biliknya Datuk Dalang. Let's go. Bersambung, tekan untuk tamat. Ya! Habis kah? Tapi ini kayaknya masih prolognya, teman-teman. Kemungkinan ada kelanjutannya ya, karena prolog itu artinya awal mulanya, teman-teman. Saya pengen teman-teman komen, subscribe, aktifkan lonceng dan share teman-teman dekat. Apakah teman-teman mau saya lanjutkan? Kalau tidak mau lanjutkan ya boleh komen juga, bang. Gak usah dilanjutin, bang. Kalau mau, bang, lanjutin, bang. Kalau enggak, saya unsubscribe ya. Jaman teman-teman biasanya kayak gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Upin Ipin Chris yang menggunggal prolognya ya, sampai sini dulu, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah komen, subscribe, tinggal channel dan share teman-teman terdekat, dan sampai jumpa teman-teman di next gameplay Upin Ipin berikutnya. Bye. Dadah.